mana sih? Ih, Allah Akbar. Video viral duel samurai versus balok kayu di Palu. Viral di media sosial dua pria sekawan di kota Palu, Sulawesi Tengah, Sulteng. Terlibat duel menggunakan balok dan samurai, kedua pria itu kini telah dimintai keterangan di polsek setempat. Dalam video beredar, tampak seorang pria pengendara motor memakai baju hitam tiba-tiba dihadang oleh pria berbaju kuning sambil membawa samurai di depan sebuah masjid. Pria berbaju hitam itu lantas terjatuh dari motornya dan langsung diserang samurai. Terlihat dalam video pria berbaju hitam itu terkena hantaman samurai berkali-kali, namun dia masih bisa berdiri dan membela diri. Terdengar suara histeris dari seorang wanita akibat menyaksikan peristiwa itu. Selanjutnya pria berbaju hitam tersebut berusaha merebut samurai dari tangan lawannya. Namun upaya itu gagal, pria berbaju hitam itu akhirnya mengambil sebuah balok dan menyerang balik pria berbaju kuning. Beruntung insiden ini segera berakhir setelah sejumlah pria perlahan melerai dan menenangkan keduanya. Dalam potongan video lainnya, tampak pria berbaju hitam dalam kondisi baik-baik saja meski sebelumnya ia berkali-kali dihantam samurai.